Pilihan sama ada kita nak melakukan satu kali ataupun dua kali, tiga kali. Kita ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan sapu kepala ini hanya sekali saja, bukan tiga kali. Ada riwayat ini mengatakan dia ada tiga kali. Biasa apa yang kita belajar dalam kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, dia adalah tiga kali. Tapi kalau satu orang nak melakukannya satu kali, tidak ada masalah. Dia tetap ini mendapatkan pahala, dia tetap mendapatkan pahala sunnah. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Setelah itu engkau kembalikan semula kedua tanganmu ke hadapan. Yang ini ke hadapan maksudnya kita dah kembali begini, bila dah ke belakang, yang ini kita kembalikan dia ke hadapan. Ini baru dikirakan satu kali sapuan. Maka engkau buat seperti ini tiga kali. Dan baca olehmu ketika menyapu kepala itu, Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Ini adalah doa yang dianjurkan oleh Al-Imam, oleh Al-Imam Razali. Seperti mana saya mengatakan doa-doa ini, Al-Imam Razali melihat ini kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang bersangkut paut dengan anggota badan manusia. Jadi dia adalah tafa'ul. Kita mengatakan tafa'ul, yang ini maksudnya kita mendatangkan satu doa yang sesuai dengan keadaan yang kita berada di dalamnya. Jadi apabila kita basuh tangan kita, kita berdoa, Ya Allah, berikanlah kami buku catatanmu dari tangan kanan kami. Apabila kita basuh muka kita, kita mengatakan, Ya Allah, berikan aku cahaya. Hari yang mana engkau memberikan kepada hamba-hambamu cahaya. Dan janganlah jadi muka aku yang ini gelap. Dan janganlah engkau memberikan aku kegelapan pada hari kiamat. Ini adalah daripada doa yang bersangkut paut dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab Allah menyifatkan golongan mukminin pada hari kiamat nanti muka mereka bercahaya. Jadi bila kita basuh muka, kita doa, Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka. Pada hari kiamat nanti manusia akan menerima buku catatannya daripada tangan kanan. Jadi bila kita basuh tangan kanan, kita berdoa agar Allah ini memberikan kepada kita buku catatan daripada tangan kanan. Di sini beliau mengatakan, apabila kamu sapu kepalamu, maka doa yang dianjurkan oleh beliau, Allahumma rashini birahmatika, Ya Allah, berikanlah aku rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah kepadaku barakahmu, wa adhillani tahta dhilli arshika, dan berilah kepada aku penaungan di bawah arashmu, yawma la dhilla illa dhilluk, hari yang mana tidak ada penaungan melainkan penaungan daripada Allah. Ini juga kita dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini Nabi mengatakan ada tujuh golongan yang mana akan mendapatkan naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mana tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah. Ada tujuh golongan. Salah seorang daripadanya yang kita mengharapkan insya-Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada golongan ini adalah rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Nabi mengatakan manusia yang mana hatinya terpaut kepada masjid. Manusia yang hatinya terpaut ini kepada masjid. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada golongan ini. Sebab kita sekarang berada ini di masjid, walaupun masjid temporary, tapi niat kita yakni menghadiri salat ini di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara ahli masjid. Manusia-manusia yang hatinya terpaut ini kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan imam yang adil. Pemerintah yang menegakkan hukum Allah. Ini akan diberikan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebab bukan mudah. Dia akan menghadapi ini banyak ujian. Begitu juga Nabi mengatakan seorang ini yang ingat kepada Allah dan menangis. Dan seorang ini yang di uji oleh wanita untuk melakukan zina, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini adalah daripada mereka-mereka yang diberikan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharapkan Allah memberikan kepada kita naungan ini. Jadi Al-Imam Ghazali mengajarkan bila kita sapu kepala,
Daripada doa kita mengatakan, ya Allah berikanlah kami ataupun berikanlah aku naungan arasy-Mu pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan yang datang daripada-Mu. Allahumma harim sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, haramkanlah buluku dan rambutku dan kulitku daripada api neraka jahannam. Yang ini maksudnya, ya Allah, janganlah Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Jadi ini semualah doa-doa yang dalam maknanya. Sebab yang ini dia diambil yang ini oleh makna daripada Al-Quran dengan makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah daripada kehebatan ini para ulama kita. Sebab bila kita mendatangkan doa ini, maka perlu kita mengetahui apakah yang penting untuk kita berdoa. Para ulama kita, mereka mengatakan doa yang paling afdal adalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan doa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakna dengan keduanya. Semakna dengan keduanya. Kalau hari ini orang menanyakan kepada kita, apa saya nak doa apakah doa yang baik? Kita mengatakan doa yang ini kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita daripada azab. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita berdoa, ya Allah, selamatkan kami daripada azab-Mu. Berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Juga daripada doa yang diajar oleh Allah adalah doa pengampunan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, berikanlah kami pengampunan dan juga mereka-mereka yang datang sebelum kami. Dan berikan kami istiqamah. Ini semua kandungan-kandungan doa ini Al-Quran. Jadi kita lihat ini dalam Al-Quran ini, kebanyakan ini doa adalah berkenaan dengan akhirat. Begitu juga dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan doa agar kita dimasukkan ke dalam syurga, diselamatkan daripada neraka. Doa yang ini agar kita dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, selamat daripada azab, mati dalam Islam, husnul khatimah, dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dapat ini menjawab ini soal kubur dan sebagainya. Jadi kita lihat ini adalah perkara yang penting, mengajarkan kepada kita bahawasanya kehidupan akhirah lebih yang ini genting daripada kehidupan yang di dunia. Sebab dunia ini adalah ujian, tetapi apa yang akan datang lebih dahsyat daripada apa yang kita menghadapi yang ini hari ini. Jadi ini adalah daripada doa-doa yang kita dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengkabulkan. Kemudian engkau sapu kedua telingamu luar dan dalam dengan air yang baru, dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam dua lubang telingamu, maka engkau sapukan bahagian luar dan ibu jari, dan dibaca olehmu ketika itu. Ini berkenaan dengan sapu telinga, ya. Sapu telinga yang pengajian yang lepas juga saya telah tunjukkan. Jadi ada dua perkara di sini. Kita ada bahagian dalam dan bahagian luar. Kita ada bahagian dalam sini dan kita ada bahagian luar. Lepas itu kita ada lubang sini. Jadi cara ini adalah kita dalam, luar, lubang begini. Lepas itu kita basahkan, kita buat begini. Ini adalah untuk sapu ke semua bahagian, yakni telinga di luar begini. Jadi ini dikirakan satu set. Jadi ada berapa perkara? Ada empat perkara. Pertama sekali kita gunakan jari telunjuk di bahagian dalam. Yang kedua, ibu jari di bahagian luar. Yang ketiga, jari telunjuk sekali lagi di bahagian lubang. Lepas itu telapak tangan dengan air yang baru sapu begini. Jadi ada empat perkara apabila kita menyapu telinga. Jadi kita melakukannya tiga kali. Jadi ini adalah cara yang terbaik mengamalkan sunnah apabila kita sapu telinga. Dan beliau menganjurkan membaca doa ini. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiya al-jannati ma'al abrar. Ini juga daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyifatkan orang yang mendengar akan perintah Allah dan mengamalkannya. Jadi Imam Ghazali mengatakan Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla
Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka yang mendengar perintah-Mu. Fayattabi'una ahsana. Dan mengikuti apa yang terbaik. Ini maksudnya mengamalkan apa yang dengan cara yang terbaik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, berikanlah aku daya untuk aku dengar munadiyal jannah. Yang ini di syurga nanti sebelum manusia masuk syurga, ada orang yang ada yang akan menyahut, mengatakan kepada ahli syurga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan keadaan salam. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami syurga, dengarkanlah kami sahutan yang munadi al-jannah ini, supaya kami dapat masuk syurga ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Ini juga adalah daripada doa daripada Al-Quran. Jadi sekali lagi, Al-Imam Ghazali mengambil doa ini daripada makna Al-Quran. Sebab Al-Quran mengajarkan kepada kita kelebihan manusia yang mendengar perintah Allah dan mengikuti apa yang terbaik. Jadi kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik ini, insya-Allah. Selepas itu beliau mengatakan, kemudian sapulah tengkukmu dan baca olehmu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa'udhu bika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada api neraka jahannam, dan aku berlindung kepadamu daripada salasil dan aghlal. Salasil ini dia ibarat apa? Yang ini di neraka nanti, salasil ini dia adalah rantai untuk mengikat manusia. Aghlal dia adalah kayu yang diletak atas bahu dan tangan dimasukkan begini. Ini dalam bahasa Arab dipanggil aghlal. Jadi zaman dahulu bila mereka nak menghukumi seseorang, mereka meletakkan aghlal. Dia, kalau kita lihat cerita-cerita yang lama kan, dia macam ada kayu panjang gini, lepas itu dia masukkan kepala, ha? Dan lubang kepala gini, lepas itu kat sini pun ada lubang dua kecil, tangannya dimasuk, lepas itu macam ada lock. Lepas itu orang ini disebat, dibawa jalan dari satu kota. Zaman dahulu mereka melakukan hukuman ini. Barang siapa yang melakukan jenayah, dia diletakkan dalam aghlal. Ini dalam surah Yasin ada kan? Yasin wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilan azizir rahim litumdhira qauman ma undhira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami meletakkan di atas anak, yakni di atas bahu-bahu mereka, aghlalan. Ini adalah hukuman Allah mengenakan pada hari kiamat nanti. Bagi orang yang ini yang tidak beriman kepada Allah, diletakkan aghlal dan dia dimasukkan neraka dalam keadaan begini. Na'uzubillah min zalik. Dan juga yang ini diikat, badan dia diikat. Malaikat-malaikat akan mengikat badan ahli neraka, orang ahli neraka ini dengan besi. Dan dipakaikan terompah daripada besi. Cuba bayangkan. Daripada api. Ini adalah daripada azab ini pada hari kiamat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala jenis azab. Amin. Ya Rabbal Alamin. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم صالحات أعمالنا وأجرنا الله يا كريم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.